Video yang menunjukkan satu unit mobil dinas berpelat merah menghadang mobil ambulans pembawa korban kecelakaan lalu lintas di Klaten, Jawa Tengah viral. Mobil berwarna hitam itu tampak tak menepi saat berhadapan dengan ambulans. Rekaman video kejadian tersebut awalnya viral di WhatsApp grup WAG pada Jumat 29/10 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat video kejadian tersebut diunggah di akun Instagram Kabar garis bawah Klaten. Dalam unggahan tersebut disertakan video berdurasi 15 detik. Video itu disertai keterangan, lokasi tepat di depan kantor DPRD Kap Klaten. Kronologi ambulans membawa pasien pasca kecelakaan dari PMI Klaten dengan kode sirine, pasien tenang, memutuskan mengambil alih lajur lawan arah karena lajur yang sama macet total. Semua kendaraan lawan arah sudah memberi jalan dengan menepi ke kiri. Hanya mobil plat dinas tersebut yang enggan untuk menepi dan tetap melaju di depan ambulans dengan berhadapan sehingga membuat ambulans terhenti dan terhambat dalam melakukan tugas.